ada cowoknya di sini. Bentar, aku salah sama rambut Bang Juri kan yang model apa? Ini namanya Poni Selamat Datang. Lucu banget. Lucu. Rambutnya cepek, guys. Cepek. Enggak tahu aku maksudnya. Ini. Kamu nanya, kamu bertanya tanya. Creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the word. Nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to work hard, struggle just to be me. Pak Presiden mau ngelawak depan Presiden. Tidak ada lagi tingkat yang lebih tinggi dari itu. Kalau nyanyi kan kadang-kadang pas lucu apa ngomong dulu, ngelawak, ngomongin partai, ngomongin calon pengganti. Kurang kerjaan banget ya. Jurang banget. Berani. Nyerempet-nyerempet gitu ya. Gigir jurang salah dikit jatuh dia. Itu yang nyalinya di berapa tuh yang kayak gini sebenarnya. Berani Anda melawak. Belum lagi yang partai politiknya banyak kan. Kalau cuma presiden sama keluarganya mungkin aja. Ini yang nyentil-nyentil dikit ini loh. Sentil sini ono marah, yang sentil sini itu. Risiko. Kita manggung nih, ini lagu keberapa sekarang? Kedua, gitu. Terus gue tanya, gue bilang, wait, enggak itu baru pertama. Ya. Masa untuk kita harusnya lagu pertama dibilang lagu kedua? Lucu banget. Lucu. Apa nih? Masa gitu lucunya? Malu sama calon tong noh. Kalau nonton telatang gimana deh? Panggil lucu dikit. Gue panggil, gue kasih tau dia ya. Ketawa kan? Ini Agi. Ah, udah berapa kali ya kemarin
Kemarin kita nyanyi ini juga ya? Di, will you tell me? Di weddingnya Ci Jessica. Jessica. Dan sekarang, tapi waktu itu gak latihan? Iya, ini udah latihan. Kita sebenarnya guys, banyak banget duet yang tidak latihan. Iya gak sih? Kapan sih kita latihan? Paling latihan itu juga yang ada latihan secuil gitu. Iya, kayak latihan cuman baru latihan dikit, udah ya, oke okay, ya, oke okay, ya, gitu. Okay, ya, kita mulai 5 menit. Hah? Latihan sebentar. Tadi latihan lah. Makanya kan gua nggak okay pernah tahu yang part, gua kan nggak pernah bawa ini yang part yang duet kan. Jadi gua nggak dengerin tuh sampai ada cowoknya di sini. Bentar, aku salvo sama rambut banget, jadi kan yang model apa? Ini namanya Poni Selamat Datang. Ya. Kok tumben hari ini sangat ada poni gitu loh. Ada masalah itu, apa, Bang? Itu bukan masalah sih. Itu buru-buru. Lagi ya. Lagi boleh enggak? Ini juga tumben ada emas. Tumben banget. Kok tumben kamu mau ini, mau poni? Bukan mau poni. Kupikir ini sama kemarin. Itu dia biasanya enggak gitu. Oh ini poni? Poni. Oh. Itu rambutnya cepmek guys. Cepmek? Cepmek. Cepmek itu apa sih? TikTok. Kamu bertanya ini. Kamu bertanya, Ini nak katanya rambutnya cepmek guys. Cepak? Mekar. Oh itu? Cepak mekar. Oh gitu. Kalau gonjes itu apa? Gonjes tuh gondrong jazz. Iya kan? Jadi ada satu lagu. Sebenarnya lagu ini keren banget, tapi kita ganti judulnya jadi lagu huru-hara. Karena membuat kita semuanya itu latihan panik lama sih. Kita bolak-balik. Jadi judul lagunya itu huru-hara. Hah? Iya, Greatest Showman, tapi kita ganti dalam bahasa Indonesia huru-hara. Itu artinya. Iya, karena sebenarnya lagu itu tidak sebagus hasil rekamannya. Karena pada faktanya itu menyusahkan kita. Menyusahkan para pembuat prompter. Sampai kita bingung ya. Kebayang enggak lagu itu solo? Kita lumba tepani mainin nani mona. Kita ni menenan nani pan oh. Kan nemen pa lai. Na 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 oh you tonight. Cuma tahu itu doang. This is the greatest show. Sama satu yang kalau kita just oh. Udah begitu masuk. Tapi aslinya gue udah pengen dengerin tempo masuknya juga agak susah. Tricky sih. Jadi apalagi yang tidak belajar tanda-tanda nada, tempo ketukan segala, akan susah. Oke lah. Tapi apa arti dead entertainment ini? Judi dead gitu. Judi dead. DAD itu. DAD. Dua anak Deo. Dua anaknya Deo, Deo punya anak. Dua anak Deo. Deo udah punya anak. Gatau aku maksudnya. Hari ini namanya anak abang. Anak itu kan semuanya ada. Cleo Deo Mora. Terus Judeo Volante. Deo itu kan artinya tuh. Iya. Jadi gitu artinya, karena masih dua, aku bikin aja supaya masuk dua anak Deo. Kalau nanti nambah satu, tiganya sebenarnya anak Deo. Yaudahlah, oke lah. Jangan kau bikin aku jadi susah mikir. Ya kan aku nanya, maksudnya kalau dua anak Deo berarti anak Deo dua gitu kan, gitu kan. Mana salahku? Iya betul juga, kau nya tadi kenapa kau protes kok? Kau ini juga. Juga dia dua anak Deo, jadi anak Deo dua. Iya kan gitu kan, orang awam lo aku. Tapi masalahnya anakku tuh masih kecil kali. Itu dia, makanya aku tanya kenapa dua anak Deo tuh bang. Banyak. Dia kan masih kecil orang itu semua. Aku aja cuma punya anak dua. Orang kotak bermulai. Masa anakku ini udah punya anak lagi. Ayo tambah lagi bang, yuk. Saya minta tepuk tangan yang paling keren buat kita semuanya. Oi. Tadi teman-teman saya sudah nyanyi, ada Dira, ada Leodra, ada Ayu, sama Dira. Coba kita kasih barang. Selangkanan, dong, yang punya sebenarnya sedang. Selangkanan, kok, berjumpa, selangkanan.